jalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu engkau pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, sumber kekuatan hidupku. Karena setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiran. Berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Speaking to the side of my, only
to the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. Chang, Senior Pastor Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang datang hari ini. Tema kita di tahun ini adalah Future, dengan tagline Growing Deep, Reaching Wide. Dalam menyambut masa depan, kehidupan kita perlu ditopang oleh kedalaman dan kekuatan akar rohanian, mental, karakter, serta juga kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman serta juga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Saya mengajak kita menyambut masa depan yang luar biasa. Future, growing deep, reaching wide. Welcome home. Shalom FGCC. Sangat bersyukur kita bisa kembali bertemu dalam Fresh Online Service hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Kami berharap Bapak, Ibu, dan Saudara ada dalam keadaan yang luar biasa dimanapun Anda berada. Saat ini kami menyambut hangat Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah FGCC. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kami sangat rindu untuk tetap bisa terhubung dengan Anda. Maka itu, bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung, kami undang untuk mengisi form melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, dan dana gedung, Anda bisa langsung memberi persembahan melalui online banking ke nomor rekening yang tertera di kolom deskripsi dan di slide berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara mempunyai pertanyaan seputar FGCC, Anda bisa langsung terhubung dengan volunteers yang siap membantu melalui fitur live chat di YouTube. Jadi, ada yang spesial pada minggu ini. Bagi jemaat-jemaat yang belum tahu, pada hari Senin, 18 Mei yang lalu, FGCC merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Saya secara personal sangat terberkati dengan adanya FGCC dalam kehidupan saya, dan saya berharap FGCC bisa terus menjadi berkat dan meraih lebih banyak jiwa lagi di luar sana. Jadi, marilah kita siapkan hati, pikiran, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Happy Sunday and God bless you! Yes, Lord. 'Cause you're the center of it all. And we wanna declare it. Come on, church, let's sing it out.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, and every knee will bow, and every knee.
wanna be with you, Lord, through raging sea and storms. Come on, church, sing it out. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life. Worship you, we live to honor you, cause you're the only one for us. Yes Tuhan, kau pusat segalanya, kau pusat dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang tolong urapi setiap kami, Engkau yang bukakan telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk fokus tertuju hanya pada-Mu, hanya pada perkataan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan merema dalam setiap hati kami Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Hari Senin yang lalu, 18 Mei, gereja kita, yaitu rumah kita yang sangat kita cintai, FGCC merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Jadi dalam rangka merayakan hari yang sangat spesial ini, kita juga akan dilayani oleh seorang yang sangat spesial, Pastor Jeffrey Rahmat, Founder and Senior Pastor dari JPCC Jakarta, akan melayani kita. Saya sudah mengenal Pak Jeffrey lebih dari 15 tahun, dan beliau banyak mementor saya selama ini. Dan beliau juga beberapa kali melayani di FGCC. Mari kita buka hati dan pikiran kita, dan jangan lupa mencatat firman Tuhan, supaya firman Tuhan semakin merema dalam hidup kita. Mari sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Shalom, salam damai sejahtera buat kalian semua yang ada di FGCC. Nama saya Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta. Terima kasih untuk Pastor Ed dan Shen Chang yang sudah mengundang saya untuk share firman Tuhan di FGCC hari ini. By the way, happy 12th anniversary buat kalian semua jemaat di FGCC. Semoga kalian terus bertumbuh dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ini sudah mengenal Pastor Eddie dan Shen lebih dari 15 tahun.
Dan saya melihat sendiri bagaimana ketulusan hati mereka, passion mereka untuk mengembalakan jemaat Tuhan, terutama di negeri orang, yaitu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya percaya pengorbanan mereka akan berbuah banyak. Saya sendiri sudah bertemu dengan banyak teman-teman yang dulu dikembalakan oleh Pastor Ed, yang sudah kembali ke tanah air, dan mereka saya ketemukan adalah orang-orang yang mempunyai karakter Kristus, ya. Dan saya bangga dengan apa yang dilakukan oleh Pastor Eddie dan Sian Chang di Kuala Lumpur. Nah, saya diberitahu bahwa tema bulan ini adalah tentang keluarga. Nah, sekali lagi saya salut kepada pengembalaan kalian semua, terutama kepada Pastor Eddie dan Sian yang berani mengupas tema ini. Kalau Anda bertanya kenapa demikian, sebab dengan mengupas tema ini berarti mereka siap untuk diteliti kehidupan keluarganya. Ya, siap untuk diteladani istilahnya. Tahukah kalian bahwa tidak banyak hamba Tuhan yang berani membahas tema ini karena mereka tidak siap atau belum siap untuk diteliti kehidupan keluarganya. Dan hari ini saya ingin menambahkan apa yang Pastor Eddie sudah ajarkan kepada kalian semua beberapa waktu belakangan ini, sebab beliau mengirimkan kepada saya link daripada khotbah beliau dan saya sempat mendengarkan semuanya. Dan saya berharap bahwa kalian siap dengan catatan, sebab saya yakin kalian akan banyak belajar dan banyak yang bisa dicatat untuk kemudian kembali direnungkan. Suatu hari ada sebuah liputan di koran nasional di Indonesia yang menarik perhatian saya. Judulnya begini, kesiapan bangun keluarga rendah, sumber persoalan bangsa berasal dari keluarga katanya. Nah, saya akan bacakan beberapa kalimat tulisan yang merupakan hasil wawancara dengan dua orang psikolog dari dua universitas negeri yang terkenal yang ada dalam cuplikan koran tersebut. Mereka katakan seperti ini, banyak calon orang tua yang hanya siap menikah tetapi tidak siap membangun keluarga. Hanya dari keluarga yang punya ketahanan baik bisa lahir generasi penerus bangsa yang handal, berkualitas, dan berkarakter. Ketahanan keluarga tak akan terbentuk tanpa ada kematangan emosi dan kemampuan orang tua berpikir positif dalam membangun keluarga. Keluarga adalah konsekuensi dari pernikahan, kata mereka. Tanpa perencanaan matang, keluarga rentan menghadapi banyak masalah, mulai dari pertengkaran tanpa ujung, kekerasan, kenakalan remaja, korupsi, perceraian, hingga terorisme. Wow! Banyak mempelai belum bisa melepaskan sifat keakuannya, kata mereka. Pernikahan adalah semua hal tentang kekitaan. Banyak keluarga dibangun tanpa komitmen yang kuat, apalagi punya visi dan misi yang jelas. Well, liputan ini sangat menarik sebab sesuai dengan apa yang selama ini kami di JPCC cermati. Sebab selama ini kami berusaha untuk menolong pasangan-pasangan yang mau menikah untuk membangun pernikahan-pernikahan dan keluarga-keluarga yang kuat dan sehat. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa keluarga adalah konsekuensi dari sebuah pernikahan. Dan pernikahan yang baik hanya dapat terjadi kalau sepasang suami istri yang menikah juga dalam keadaan baik. Apa yang saya maksudkan? Nah, saya kasih perumpamaan. Ibaratnya kita membuat jus, ya. Saya ini hampir setiap hari sekarang ini buat jus. Ya, enak atau tidaknya jus tersebut sangat tergantung dengan buah-buahan yang dipakai. Kalau katakanlah saya ingin membuat campuran antara jus jeruk dengan apel, kalau jeruk yang saya pakai asam atau busuk, maka jusnya tidak akan baik. Dan selalu ini yang terjadi, yang asam atau yang busuk mengalahkan buah yang baik. Nah, bayangkan kalau kedua-duanya asam, apalagi busuk, maka jus itu tidak bisa dikonsumsi karena tidak baik. Jadi, keberhasilan sebuah pernikahan hanyalah sebatas individu-individu yang terlibat di dalamnya. Kematangan dan ada di tahapan mana mereka dalam hidup ini sangat menentukan kebahagiaan pernikahan, yang kemudian pada akhirnya akan menentukan kebahagiaan keluarga mereka. Apa yang saya maksud dengan tahapan? Ketahuilah bahwa ada tiga tahapan atau fase dalam kehidupan manusia. Mungkin kalian juga pernah belajar. Kalau sudah, saya ingin mencoba mengingatkan. Tahap pertama adalah tahap ketergantungan. Ya, semua manusia, termasuk kita, saya dan saudara, memulai kehidupan dalam tahapan ini.
di mana kita sangat tergantung pada orang lain untuk bisa hidup. Seperti seorang bayi membutuhkan orang lain untuk dapat menjadi besar, untuk dapat hidup, ya, dia butuh pertolongan orang, dia butuh bantuan orang tuanya, dia butuh bantuan kakak dan guru dan lain sebagainya. Ya. Tujuannya bukan selamanya untuk kita tergantung pada orang lain. Ya, namun tujuannya adalah supaya kita masuk dalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan mandiri atau tahapan independent. Di mana kita sudah dapat berdiri sendiri, artinya kita sudah dapat mengambil keputusan kita sendiri, kita bisa membiayai hidup kita sendiri, tidak lagi bergantung pada orang tua atau kepada orang lain, sudah cukup dewasa untuk dapat bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas keputusan-keputusan yang kita ambil. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang akan otomatis masuk dalam tahapan ini. Sebab ada juga orang yang umurnya sudah lumayan, ya, sudah secara dewasa umurnya, namun masih menggantungkan hidupnya kepada orang lain, kepada orang tua, dan lain sebagainya. Tetapi masih ada satu tahapan lagi, yaitu tahapan yang terakhir, tahapan interdependent, atau tahapan saling ketergantungan. Dalam tahapan ini, dua orang yang mandiri, yang sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, memutuskan untuk bersinergi, ya, dengan yang lain. Jadi orang yang mandiri ketemu dengan orang yang mandiri, ya, akan menghasilkan perkara yang jauh lebih hebat kalau mereka bersinergi daripada kalau mereka hidup sendiri-sendiri. Dengarkan ulangan 32 ayat 30a. Bagaimana seorang dapat mengejar 1.000 orang dan dua orang dapat membuat 10.000 orang lari? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Bayangkan, sendirian masing-masing mereka sudah bisa mengejar 1.000 orang. Jadi kalau di total 2.000. Tetapi begitu mereka bersinergi, waktu mereka merger, kalau mau pakai istilah dalam bisnis, ya, maka mereka dapat membuat 10.000 orang lari. Itulah yang disebut dengan sinergi. Itu yang seharusnya terjadi dalam sebuah pernikahan. Orang-orang yang sudah berada dalam tahapan saling ketergantungan, ini sebenarnya adalah orang yang paling siap untuk menikah. Orang-orang yang paling siap untuk membangun keluarga. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan sebuah pernikahan jika salah satu masih nyaman di tahapan ketergantungan dan pasangannya sudah berada di tahapan interdependent. Atau kalau kedua-duanya ada di tahapan mandiri, maka pernikahan mereka tidak akan sehat karena masing-masing akan sibuk memikirkan kepentingan mereka sendiri. Keuangan juga akibatnya sendiri-sendiri. Mereka tidak siap untuk berbagi dan sudah menikah pun pikirannya masih bukan kita, tetapi masih aku. Ini punyaku, ini hidupku, ini uangku. Jadi bukan we, but me. How about me? Dan pernikahan yang seperti itu tidak akan baik karena bukan tentang kita, tetapi tentang aku. Jadi sekali lagi, saya mau ulangi bahwa keberhasilan sebuah pernikahan hanyalah sebatas individu-individu yang terlibat di dalamnya. Dan keberhasilan pernikahan menentukan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Keluarga itu adalah tempat untuk mencetak, ya. Saya ibaratkan demikian. Masalahnya apakah orang-orang hebat, orang-orang terhormat yang dicetak, history maker, pahlawan buat generasinya yang dicetak, atau sebaliknya? Keluarga hanyalah sebuah unit yang kecil memang, namun akan berdampak sangat besar di dalam masyarakat. Semua orang yang berkeluarga mendambakan mempunyai keluarga yang baik dan bahagia. Masalahnya, kalau untuk membangun perusahaan, untuk membangun gedung, untuk membangun karir, itu ada pendidikannya, ada sekolahnya. Sedangkan untuk membangun keluarga, bagaimana caranya untuk menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, bahkan menjadi menantu atau mertua yang baik, masalahnya ini tidak ada sekolahnya. Nah, itu sebabnya tidak heran kalau orang yang berhasil di bidang usaha mereka, berhasil di bisnis mereka, berhasil di karir mereka, tetapi tidak berhasil dalam membangun keluarga yang baik. Atau malah keluarganya berantakan. Nah, karena tidak pernah belajar, jadi tidak heran juga kalau mereka membangun rumah tangga dengan cara harus mereka-reka sendiri, harus membayangkan sendiri. Dan akibatnya yang mereka lakukan hanyalah mencontoh dari generasi sebelumnya. Dan meniru bagaimana mereka dibesarkan. Atau mencontoh dari keluarga yang ada di sekitar mereka.
Atau yang lebih parah lagi kalau mereka menonton dari film atau dari TV. Bahkan di zaman sekarang ini, TV, film, Hollywood, ya, drama Korea bahkan sekarang ini, ikut membuat banyak orang bingung tentang konsep keluarga. Dengarkan firman Tuhan ini dalam Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ketiga dan keempat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Nah, perhatikan, dibutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan untuk membangun sebuah rumah tangga. Berarti harus ada yang dipelajari, bukan cuma modal nekat. Ada banyak juga pasangan yang merindukan keturunan umpamanya. Mereka minta didoakan supaya mempunyai anak, tetapi mereka tidak mau kemudian belajar. Akibatnya mereka tidak mempunyai pengertian tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Jadi penting untuk kita memperoleh pendidikan dalam hal ini. Padahal sebagai orang tua ini, kita mempunyai tugas untuk mewariskan nama baik, untuk mewariskan nilai-nilai kebenaran, untuk mendisiplin anak-anak kita, supaya pada saat mereka masuk dalam tahapan mandiri, pada saat mereka harus meninggalkan kita, mereka dapat hidup menang dalam kemerdekaan yang mereka miliki sekarang. Tidak lagi hidup bergantung pada orang tua, dan juga sebaliknya, orang tua juga tidak menggantungkan dirinya kepada anak-anak mereka. Ya, orang tua perlu memastikan bahwa anak-anak menerima kebutuhan dasar selama mereka berada di bawah otoritas orang tua. Apa sih kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Yaitu kebutuhan untuk mempunyai identitas diri. Identitas diri yang jelas, ini sangat penting. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, acceptance, kebutuhan untuk dikasihi. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapat approval, mendapat persetujuan. Ini juga tidak kalah penting. Yang keempat, kebutuhan untuk dapat dipercaya. Ya, banyak anak-anak yang ingin orang tuanya bisa percaya sama dia. Tahukah kalian bahwa keberhasilan kita di luar sangat ditentukan oleh bagaimana suasana yang ada di dalam rumah? Prestasi kalian di kantor atau di bisnis sangat ditentukan oleh suasana di dalam rumah. Demikian juga dengan prestasi anak-anak di sekolah, sangat ditentukan oleh suasana di rumah mereka, di tempat di mana mereka tinggal. Hal yang sama juga terjadi dalam keberhasilan pelayanan seorang hamba Tuhan di gereja, ditentukan oleh suasana yang ada di dalam rumahnya. So, atmosphere is very important. Atmosphere itu sangat penting. Bagaimana suasana di dalam rumah itu sangat penting. Apakah rumah kita penuh dengan drama, penuh teriakan, ataukah dengan kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman? Apakah suami betah di rumah, istri betah di rumah, anak-anak betah di rumah, atau mereka tidak betah di rumah? Suasana di rumah tidak akan baik, ya, ketenangan, ketentraman, ya, damai tidak akan bisa didapatkan kalau kita tidak membina hubungan satu dengan yang lain dengan baik. Dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam konteks keluarga, diperlukan beberapa hal. Dan hari ini saya akan share 3 hal yang menurut saya amat penting. Dan yang lain mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pastor Edi. Tetapi saya akan sampaikan hanya 3 hal ini. Ya, yang pertama menurut saya adalah keintiman. Keintiman yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan sulit terjadi. Kalau keintiman hilang, maka pertengkaran dan perselisihan sangat mudah untuk terjadi. Saya tidak pernah lupa seorang teman, ya, seorang hamba Tuhan mengajarkan kepada kami, perhatikan kata intimacy, dia bilang itu. Ya, dia bilang itu artinya, setiap kali kamu mendengar, ini bisa diartikan begini, into me and see, masuklah ke dalam saya dan lihat, sehingga kamu bisa melihat dan merasakan apa yang saya rasakan. Saya nggak pernah lupa itu. Kita perlu mengambil waktu untuk mengerti dari sudut pandang orang lain, agar kita dapat berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita, oleh suami, oleh istri, atau bahkan oleh orang tua kita. Into me and see, intimacy. Kemampuan kita untuk connect, ya, dengan sesama anggota keluarga sangat menentukan terjadinya keintiman.
Dan untuk connect diperlukan waktu, harus dilakukan secara sengaja, intentional, harus diagendakan. Sebab kalau tidak, kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dan problem zaman sekarang ini apalagi menambahkan kesulitan untuk kita connect satu dengan yang lain. Dengan sosial media, dengan games, dengan gadget, kesibukan kita masing-masing menyebabkan keintiman jadi sangat sukar untuk bisa didapatkan. Akibatnya, salah pengertian, saling menuntut, saling menghakimi, ini yang sering terjadi dalam rumah tangga. Sering orang tua menghakimi anak tanpa pernah tahu apa yang sedang dialami oleh anak mereka. Akibatnya anak-anak jadi sakit hati terhadap orang tuanya. Nah, kita semua harus belajar ambil waktu, mengagendakan untuk connect, untuk terhubung lebih baik lagi satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa menerima satu dengan yang lain. Sehingga keintiman bisa terbentuk. Nah, keintiman ini akan menciptakan kerukunan yang kemudian akan mengundang berkat Tuhan datang. Ingat, Mazmur 133 katakan demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah, perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman di FGCC, perhatikan, berkat tidak perlu dikejar, karena bisa datang sendiri. Kerukunanlah yang harus dikejar, kerukunanlah yang harus diusahakan. Itu sebabnya saya sering katakan, apa untungnya memenangkan sebuah argumentasi dengan sesama anggota keluarga ya, atau dengan istri, atau dengan suami, atau dengan anak ya. Tapi kemudian kita harus kehilangan keintiman. Apa untungnya? Sebab ada yang lebih merugikan daripada kehilangan keintiman. Yaitu apa? Yaitu kita kehilangan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan yang tadinya bisa datang sendiri, tapi karena kita nggak rukun, ya, dia nggak bisa datang sendiri. Akibatnya kita harus mengejar berkat tersebut. Karena tidak adanya kerukunan. Ya, Tuhan nggak bisa memerintahkan berkat ke sana, ke dalam hidup kita. Yang kedua adalah kemurahan hati atau generosity. Suasana yang baik akan terjadi kalau kita belajar untuk bermurah hati. Ya, belajar untuk suka memberi. Dengarkan kisah para Rasul 20 ayat 35b dikatakan, ya, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, perhatikan, bahagia itu datang kalau kita suka memberi. Nah, kalau kita mau bahagia, berarti kita harus berani belajar untuk memberi, untuk berbagi. Nah, kenapa kita sukar berbagi? Karena kita fokus hanya kepada diri kita sendiri. Belajarlah untuk berbagi. Bukan hanya hal-hal yang sifatnya material saja, tetapi juga hal yang sifatnya tidak material, non-material, seperti memberi perhatian, ya, memberikan waktu kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, cepat memberikan maaf jika ada dari antara mereka yang bersalah, memberikan pujian, memberikan apresiasi, mengatakan terima kasih, ya, atau memberikan doa bahkan. Ya, mulai berbagi pada orang-orang yang ada di sekitar kita dulu nih, kepada anggota kita, anggota keluarga kita dulu, baru kemudian kita berbagi kepada orang lain. Suasana yang baik sulit terjadi kalau anggota keluarga saling menuntut. Apalagi bentuk-bentuk tuntutan yang tidak perlu, ya, tuntutan yang berlebihan dengan membandingkan kepada orang lain umpamanya, itu sangat tidak baik. Nah, ini semua akan mempersulit keintiman dan kemudian menghancurkannya dan kemudian kerukunan jadi sulit untuk kita dapatkan. Yang ketiga adalah tentang keterbukaan. Keterbukaan menyebabkan kita menjadi mengerti perasaan dan keinginan orang lain. Semakin terbuka seseorang, sebenarnya semakin mudah untuk kita menentukan bagaimana harus bersikap terhadap orang tersebut. Semakin terbuka seseorang membuat kita semakin mudah juga untuk memberikan pertolongan, atau paling tidak untuk mendoakan dia. Keterbukaan akan terjadi kalau seseorang merasa aman. Ya, contoh, kalau seseorang mau
Kalau kita mau mencoba baju ya, kita mau beli baju di sebuah toko, maka kita nggak akan buka baju di sembarangan tempat. Karena kita mau dalam keadaan terekspos. Maka kita pergi ke fitting room, cari tempat yang lebih aman karena kita mau dalam keadaan telanjang atau dalam keadaan terbuka. Nah, perlu tempat yang aman untuk bisa terbuka. Sedangkan rasa aman tidak akan timbul kalau tidak ada kepercayaan. Jadi kepercayaan merupakan hal yang sangat penting sebab merupakan dasar dari setiap hubungan. Baik dalam hubungan keluarga, hubungan bisnis, hubungan pelayanan, dan lain sebagainya. Apabila tidak ada kepercayaan, maka rasa aman tidak mungkin terjadi. Akibatnya juga tidak mungkin ada keterbukaan di sana. Setiap janji yang kita tepati, atau setiap janji yang tidak kita tepati, membuat orang menjadi sulit percaya kepada kita. Dengar ya. Setiap kali kita tidak menepati janji kita sendiri, janji yang kita buat sendiri nih, kita sebenarnya memberikan dasar kepada orang untuk tidak percaya kepada kita. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada kita, jangan kita marah kemudian bilang, masa sih kamu gak percaya sama saya? Nah, periksa diri dulu. Jangan-jangan kita yang membuat mereka alasan untuk mereka tidak percaya sama kita. Dengan jalan tidak menepati janji kita. Nah, suasana yang baik tidak akan terjadi kalau sesama anggota tidak bisa terbuka. Ya, mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Mereka merasa takut, merasa dihakimi kalau terbuka. Ya, tetapi seorang anak, istri atau suami tidak akan terbuka untuk berani mengakui kekhawatiran, kegagalan, keinginan mereka kalau setiap kali mereka mencoba untuk terbuka, ejekan yang mereka dapatkan, amarah yang mereka dapatkan, ya, mereka akan memilih untuk tertutup. Bayangkan kalau semua kekesalan, ketakutan, kegagalan, keinginan, kerinduan disimpan di dalam hati saja. Tidak bisa dikeluarkan karena suasana rumah yang begitu tegang. Nah, siapapun yang ada di rumah itu tidak akan betah di sana. Nah, kalau ada di antara kalian yang tidak mempunyai hubungan keluarga yang harmonis, jangan kalian berputus asa. Inilah sebabnya mengapa Pastor Eddie ingin mengulas tema ini di bulan ini supaya kalian punya jalan keluar. Menurut saya, yang luar biasa adalah kalau kalian belum mempunyai hubungan yang sehat seperti yang saya kemukakan tadi, maka kalian masih bisa mendapatkan hubungan dalam keluarga lain, yaitu keluarga rohani, spiritual family di FGCC, dalam gereja kalian. Itu sebabnya jangan diam saja, tapi libatkan dirimu di dalam cell group, ya, connect group atau apapun namanya. Libatkanlah dirimu dalam pelayanan dan lain sebagainya. Dengarkan Efesus 2 ayat 22 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama. Dibangun bersama-sama menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Perhatikan kalimat sedang dibangun bersama-sama dengan bersama-sama orang-orang lain. Artinya dalam keluarga manapun, ya, tidak ada yang sempurna, pasti ada gesekan. Karena kita sedang dibangun bersama-sama dengan orang lain. Demikian juga dalam keluarganya Tuhan. Perselisihan itu biasa, pasti akan terjadi. Gesekan pasti akan terjadi. Namun kita harus tentukan dulu nih, status kita apa? Apakah kita ini sedang bertamu? Ya, apakah kita ini keluarga? Kalau kita sedang bertamu dan keluarga yang kita datangi sedang ribut, maka kita dengan mudah bilang, sorry ya, saya mau pulang dulu. Ya, tapi kalau status kita adalah anggota keluarga dan keluarga kita sedang mengalami gesekan satu sama lain, jangan pergi. Kita tetap ada di situ untuk menyelesaikan perselisihan secara dewasa. Demikianlah juga dengan apa yang terjadi dalam gereja. Ya, sesama anggota harus belajar untuk menerima satu dengan yang lain, belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain, seperti kita juga sudah diterima dan sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya. Semoga sharing saya ini menolong dan memperlengkapi kalian semua, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga tentunya. Ya, ingat, tidak ada yang sempurna di bumi ini. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur ekspektasi kita supaya kita tidak kecewa. Jangan pakai kebenaran untuk menuntut orang lain, tapi pakai kebenaran untuk mengubah diri kita sendiri. Sebab kita tidak bisa mengubah orang lain. Itu bukan tugas kita. Itu bagiannya Tuhan.
jangan ambil porsinya Tuhan, ya. Tapi kita dapat mengubah diri kita sendiri. Jadi nasihat saya adalah work on yourself. Pakai kebenaran untuk mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadikanlah dirimu sebagai agen perubahan, awal daripada sebuah perubahan dalam keluargamu sendiri. Maka seisi rumah akan terkena dampaknya, sehingga cepat apa lambat, keluarga yang kalian idamkan, keluarga yang kalian dambakan, akan terwujud untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ingat, suasana sangat penting. Suasana rumah menentukan prestasi di luar. Bangunlah suasana yang penuh dengan keintiman, dengan kemurahan hati, dan dengan keterbukaan. Akhirnya FGCC Kuala Lumpur, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sebelum saya pergi, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, aku mau berdoa untuk teman-teman yang ada di FGCC yang hari ini sedang merayakan ulang tahun mereka yang ke-12. Bapa, Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara mereka, Engkau juga yang sanggup untuk membawa mereka sampai pada kesudahannya. Aku berdoa supaya Engkau memberkati leadership di FGCC, Pastor Eddie, Xian Chang, dan keluarganya Engkau berkati, dan semua leadership yang ada di sana Engkau berkati, Tuhan. Tim mereka dipersolid, diperkuat, kerukunan mereka, keintiman mereka diperkuat sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Aku berdoa supaya keluarga-keluarga diberkati yang ada di tempat itu. Sedangkan yang belum berkeluarga, Tuhan persiapkan. Ya, sedemikian rupa sehingga mereka siap pada saat mereka harus membangun keluarga mereka nanti. Pada akhirnya aku berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan atas gereja-Mu ini. Supaya mereka terus bertumbuh dan mereka terus berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang yang dicetak. Orang-orang hebat, orang-orang terhormat. Orang-orang yang jadi history maker. Dicetak dari keluarga FGCC. Dan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. FGCC, selamat ulang tahun yang ke-12. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. Emmanuel, God bless you. Keluarga. Blessing. Second home. Satu kata yang menggambarkan FGCC adalah Training Center. Accelerated. Buat aku, FGCC adalah proses. FGCC itu starting point. Workshop. Home. Home. Learning. Yeah. Love. Friends. Favorite memories di FGCC itu ketemu sama orang-orang hebat. Dan ngedengar cerita-cerita mereka sih. Momen favorit saya di FGCC sebenarnya banyak banget. Tapi yang paling berkesan adalah IR. Karena di IR sendiri saya melihat kesatuan FGCC sebagai sebuah keluarga, which became my family and second home di Malaysia. Yang paling diingat itu fellowship-nya. Jadi kalau misalnya selesai latihan worship atau latihan apa,
kan selalu makan-makan tuh nggak selalu sih, cuma maksudnya ya yang paling diinget temen-temennya, fellowshipnya sih, itu salah satu yang sampai sekarang berkesan banget. Memori favorit saya adalah pertama kali ketika saya datang ke FGCC, saya diterima dengan apa adanya tanpa melihat bagaimana kondisi saya, dan juga saya mau diajak ke Freshcom. Meskipun awal-awal tuh saya males-malesan banget datang ke Freshcom, saya yang sering banget skip, namun FCL saya selalu gigih dan selalu mungkin mengajak saya ke Freshcom, hingga akhirnya saya boleh tertanam dalam Freshcom, saya boleh tertanam juga di FGCC, dan akhirnya saya boleh melayani dan boleh memimpin di FGCC maupun di Freshcom. Momen favorit saya di FGCC ada beberapa. Misalnya IR, yaitu Encounter Retreat, di mana kita bisa mengalami kuasa Tuhan dengan leluasa. Tapi buat saya sendiri, Freshcom tidak kalah pentingnya, di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri dan terus bertumbuh di dalam Tuhan di tengah-tengah komunitas yang tepat. Yang gak kalah favoritnya adalah ketika saya bisa makan bareng dengan Ko Edi Chang di Rock Cafe. Favorit memori aku di FCC adalah ketika FCC menyediakan banyak session seperti IR, Elite, Freshcamp, di mana iman aku tuh semakin bertumbuh selama Tuhan dan semakin dikuatkan juga sama teman-teman yang ada. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi momen bersama FCC. As a family, we came in as visitors, but now FCC is our second home, and we are blessed to be a blessing to others. Hal paling memorable dari FCC adalah saat-saat di mana kita bisa pelayanan bareng, bisa bertemu bareng, bisa kenal orang-orang hebat, bisa melayani bareng-bareng dengan teman-teman waktu kita ngampus di sana. Dan yang pasti, kalau nggak ada FCC, kita nggak akan pernah ketemu dan nggak akan ada Leika. Pengalaman saya paling berkesan selama di FCC Malaysia adalah ketika awal-awal di mana kami sering persekutuan di Pamfil hampir setiap malam, dan juga waktu turun ke kampus-kampus dan doa keliling. Saya rasa itu pengalaman yang paling berkesan buat saya. Kalau saya waktu pertama kali diajarin tamborin itu sama Cixian di office belakang Mingtian. Oke, buat saya ada dua momen favorit di FGCC. Yang pertama adalah setiap minggu kita bongkar dan set up alat musik dari office ke TVS. Capek sih memang, tapi 1000 liter keringat kita tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Momen kedua adalah ketemu tulang rusuk. Iya. Yeah. Yang paling berkesan itu waktu FGCC Connect yang pertama beberapa tahun yang lalu. Kita reuni bareng dan ngobrolin kelucuan-kelucuan atau kegilaan-kegilaan masa lalu. Jadi buat saya, kebersamaan bareng teman-teman FGCC yang pernah bertumbuh bareng bersama saya itu benar-benar berkesan. Kalau untuk saya personally juga banyak banget, terutama waktu kumpul-kumpulnya dengan teman-teman yang sudah saya jadi keluarga. Kalau bikin salah satu yang mungkin yang recently, itu waktu ngerayain ulang tahun Yora yang pertama. Waktu itu kita juga bingung apakah kita mau proceed atau kita batalin acara ulang tahunnya karena saat itu mulai merebaknya COVID di Malaysia. It really meaningful for us karena di tengah kekhawatiran orang untuk keluar rumah, teman-teman di FGCC itu masih mau datang dan sama-sama Evan ngerayain ulang tahun, celebrate ulang tahunnya Yora. So I really feel that FGCC is a family for us. Jadi perubahan yang paling saya alamin selama saya di FGCC ketika saya bisa merasakan kasih Tuhan melalui komunitas di FGCC, dimana dulunya saya malas ke gereja, malas pelayanan, tapi sekarang saya mengerti apa itu arti pelayanan, saya menjadi mengerti hatinya Tuhan, dan di sini saya juga berharap saya bisa terus bertumbuh di dalam komunitas ini dan juga bisa terus berkembang. Perubahan paling berkesan untuk saya selama di FGCC itu pada tahun 2007. Pada saat itu saya masih kurang rajin ke gereja dan saya juga kecanduan dengan game online dan saya hampir putus kuliah. Di saat yang bersamaan, setelah satu bulan saya ke FGCC, saya ketemu dengan kakak rohani yang bernama Ko Adrian Nugraha. Dia membantu saya menyelesaikan biaya uang sekolah saya, mendidik saya secara karakter, sehingga saya bisa hidup lebih teratur, lebih mengenal Tuhan, dan bisa terlepas dari setiap game-game online yang sebelumnya.
ngajakin saya hampir setiap hari bermain game-game tersebut. Selama 17 tahun bergereja di FGCC, kesan yang paling dalam adalah ketika pertama kali saya mengambil keputusan untuk bertobat di bulan Oktober tahun 2006. Sampai sekarang FGCC telah menjadi my second home. Dan bersyukur buat FGCC yang berulang tahun dan berdoa supaya FGCC terus maju dan menjadi rumah bagi generasi-generasi seterusnya. Perubahan paling berkesan selama saya di FGCC yaitu saya belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Saya belajar bahwa kita bisa punya personal encounter dengan Tuhan. God is not limited in the Bible story, but He is indeed our personal God. Thank you Ko Edi dan Cicin yang udah invest your time, your effort di FGCC sehingga banyak anak-anak muda, salah satunya saya, bisa bertumbuh di FGCC. Perubahan paling berkesan selama saya di FGCC itu lebih kepada pola pikir kekhususan saya. Karena disitulah saya bertobat dan disitulah juga saya punya pandangan yang baru akan kehidupan dan tujuan hidup. Kalau saya lebih bagaimana lebih mengerti tentang dasar dan kekristenan dan juga lebih tahu lagi apa itu tujuan hidup dalam kekristenan. Hal yang paling berkesan dalam hidup saya selama saya berada di FGCC adalah saya belajar untuk membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan saya, dan juga saya belajar untuk mengembangkan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Saya ingin berterima kasih untuk Ko Ed dan Cishan yang sudah invest dalam kehidupan kami semua secara luar biasa dan dalam kehidupan saya secara pribadi. Thank you FGCC. Perubahan yang paling berkesan yang saya alami di FGCC adalah dulu saya punya agama, tapi sekarang saya punya hubungan dengan Tuhan. Semuanya itu karena ada yang mengajarkannya kepada saya. Saya dididik dan diajar dan digembalakan oleh sepasang suami istri yang secara berdarah-darah untuk menggembalakan kami pada waktu itu. Padahal kami semuanya adalah anak-anak yang nakal-nakal sekali. Tapi kami mengucap syukur, saya terutama secara pribadi. Saya percaya bahwa Tuhan terus akan memberkati FGCC. So, I love you, Ko Edi dan Cishan. Terima kasih untuk segala apa yang telah dilakukan. Kita berdoa supaya FGCC terus dipakai Tuhan, membawa dampak bagi kehidupan generasi, khususnya anak-anak muda yang ada di Malaysia. Dan juga gak cuma anak-anak muda, tapi juga untuk keluarga-keluarga yang ada di sana, supaya mereka bisa terus menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Semoga di umur yang ke-12 ini, FGCC boleh semakin bertumbuh dan diberkati Tuhan, boleh menjadi wadah tempat pelayanan anak-anak Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, maupun keluarga-keluarga Indonesia yang ada di Malaysia. Terima kasih juga untuk Pastor Edi Chang dan Cixian yang selama ini boleh berkontribusi dan boleh membantu pertumbuhan iman jemaat-jemaat di FGCC. Saya berharap kedepannya seperti tagline FGCC di tahun ini, FGCC boleh growing deep, reaching wide. Harapan saya untuk FGCC, semoga Tuhan kirimkan lebih banyak lagi family-family dalam FGCC. Harapan saya untuk FGCC, semoga kita secepatnya memperoleh gedung baru milik kita sendiri. Semoga FGCC terus menjadi sarana anak-anak Indonesia di Malaysia terus bertumbuh di dalam Kristus. God bless you! Happy birthday FGCC! 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 God bless! Happy birthday FGCC! Happy birthday FGCC! Happy birthday! Happy birthday FGCC. Happy birthday FGCC. God bless you. Happy birthday FGCC yang ke-12. Happy birthday FGCC. Happy birthday FGCC. Happy birthday FGCC. Happy birthday FGCC.
Happy birthday FGCC yang ke-12. Selamat ulang tahun FGCC. Happy birthday FGCC. Happy birthday FGCC, semoga panjang umur menjadi tempat people processor. Selamat ulang tahun yang ke-12 untuk FGCC, gereja kita dan rumah kita yang sangat kita cintai. Ya, saya pada kesempatan ini mau berterima kasih buat semua leader, volunteer, seluruh jemaat, saudara-saudari, anak-anak muda maupun keluarga-keluarga. Termasuk juga para alumni dimanapun kau berada, semua rekan, sahabat, teman yang telah mendoakan dan mendukung untuk saya pribadi maupun gereja yang sangat kita cintai. Saya berdoa dan percaya bahwa apa yang sudah Tuhan mulai dalam gereja ini dia akan teruskan sampai selesai. Visi yang telah diberikan untuk FGCC yaitu to build passionate and productive disciples to bless the nation pasti akan tercapai oleh karena anugerah dan kekuatan daripada Tuhan, maupun kalau kita keroyokan semua kita bergerak berkontribusi bersama-sama. Sekali lagi kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat FGCC. Dan sebelum kita tiup lilin ini, boleh gak saya mengajak kita sekali lagi bersama-sama mengucapkan apa? Selamat ulang tahun FGCC ke-12. Mari kita akan meniup lilin yang ada. Dan saya minta ya kontribusi, dukungan semua yang menonton saat ini, yang hadir, boleh bersama-sama ya berkontribusi untuk meniup lilin yang ada pada kue ini bersama-sama ya, sebagai satu perayaan ulang tahun FGCC yang ke-12. Yuk, sama-sama saya hitung 1, 2, 3 dan kita tiup bersama lilin ini. 1, 2, 3! Yeay! Hari saya minta istri saya boleh berdoa untuk FGCC. Kami bersyukur Tuhan buat gereja ini. Kami tahu Tuhan gereja ini ada bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi semua karena pimpinan-Mu, karena anugerah-Mu atas gereja ini sampai 12 tahun Tuhan. Kami berdoa buat advisor, buat para leader, buat para volunteer, dan juga para jemaat semua di sisi Engkau sendiri akan terus memberkati mereka di mana mereka setia yang telah mendukung akan gereja ini sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan, yang kiranya anugerah-Mu terus menyertai akan gereja ini. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dari generasi kepada generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan gereja kami yang kami kasihi, FGCC ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah dan juga perayaan ulang tahun FGCC yang ke-12. Terima kasih untuk semua dukungan dan juga kontribusi dari setiap kita yang ada dimanapun kita berada saat ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan tutup, kita berdoa untuk persembahan, dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah Engkau berkati dari awal hingga selesai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menguatkan kami. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu, mari saat ini dimanapun mereka berada. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat hari ini mendapat kelegaan dan jalan keluar daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk persembahan online giving yang akan kami berikan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, ucapan syukur, apapun bentuknya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apa kami tabur tidak pernah sia-sia. Kau juga memberkati setiap usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan persembahan yang kami beri dengan sukacita, Engkau akan bersukacita juga menerima dan memakai setiap persembahan yang ada ini, terutama lewat gereja ini Tuhan, persembahan yang ada boleh dikelola dengan semaksimal mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, dimuridkan, dan dibangun hidupnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan
untuk ibadah hari ini. Mari cepat Tuhan, kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari arahkan hati pikiranmu dan angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus dan kita percaya. Sama-sama katakan amin. Stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. And have a great Sunday and God bless you. Bye-bye. See you again.